Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Kita tahu bahawa SPRM telah pun merakam statement ataupun percakapan Datuk Tun Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan isu Jana Wibawa, dan SPRM juga akan memanggil Menteri Perdagangan dalam Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Industri MITI Tengku Zafrul berhubung dengan isu tersebut. Apa yang ingin saya utarakan ialah isunya sekarang ini memang siasatan itu baru bermula dan kita belum tahu sama ada ada salah guna kuasa, ada unsur rasuah, siapa yang bersalah, siapa kontraktor yang terlibat, berapa banyak dana yang terlibat, adakah kontraktor itu beri duit ataupun ada orang pau kontraktor itu, belum lagi terjawab. Cuma persoalan yang ingin saya timbulkan ialah tentang dari mana Parti Bersatu dapat duit 147 juta seperti yang dideklarkan di dalam akaun yang telah diaudit, di mana tahun 2021 wang masuk melalui derma dan juga penajaan dilaporkan di dalam akaun yang telah pun di viralkan oleh media, iaitu 147 juta untuk tahun 2021 saja. Jadi sebenarnya kita nak tahu, okey, wang jutaan ringgit itu datang dari mana? Siapa yang derma, siapa yang beri, mengapa dia beri, bila dia beri dan berapa jumlah sebenar wang itu masuk ke akaun Parti Bersatu. Itu persoalannya. Kerana jika apa tu wang itu dimasukkan ke akaun Bersatu berjumlah jutaan ringgit itu, sudah tentu ada sebab. Ada sebab musababnya wang itu dimasukkan. Takkanlah sengaja mereka masukkan begitu saja tanpa ada sebabnya. Jadi persoalan sekarang ialah parti yang baru setahun jagung ada duit berjumlah ratusan juta dalam akaun, dan dimaklumkan juga baki yang ada dalam akaun itu berjumlah 40 juta. Jadi parti yang baru setahun jagung, kita pun tak pernah dengar ada bisnes dan sebagainya, itu menimbulkan persepsi dan persoalan dari mana wang itu diperolehi. Kita nak dapat 100 ribu pun merah mata tuan-tuan. Parti Amanah yang telah lebih kurang 7 tahun ni pun okay, masih lagi nak cari duit jutaan itu bermerah mata. Tak ada duit sebanyak itu walaupun Amanah lebih lama daripada Bersatu. Itu persoalannya. Jadi kita nak SPRM ini bukan sahaja menyiasat isu Jana Wibawa itu, tetapi kita nak tahu dari mana Bersatu itu dapat duit. Kerana ini seolah-olah ataupun kita melihat bahawa adanya sumbangan daripada pihak tertentu. Sudah tentulah ada sumbangan, sebab itu dinyatakan di situ wang derma wang, ataupun wang sumbangan dan penajaan. Jadi kita nak tahu dari mana, siapa yang sumbang, siapa namanya, bila disumbang, berapa banyak jumlah semua sekali. Yang kita tahu tu tahun 2021 saja. Dan yang lebih utama, kita nak tahu mengapa dia disumbangkan. Adakah ianya ada unsur-unsur Mr. 7%? Kan setiap projek 7%. Itu yang kita nak tahu maksudnya. Kalau mereka dapat duit sumbangan itu atau mereka kontraktor itu menyumbang kerana ada unsur-unsur permintaan, desakan ataupun pau ataupun sakau. Jadi kita naklah SPRM menyiasat, kerana kita tidak mahu wang negara, dana awam yang sepatutnya digunakan untuk projek-projek itu akhirnya terpaksa dikurangkan kerana ada orang yang sakau 7% dan sebagainya. Kita tidak menuduh, tetapi kita menggesa SPRM menyiasat perkara tersebut secepat mungkin, dan kalau ada unsur-unsur yang meragukan, maka siasatan mesti dibuat dan mereka yang terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah itu mesti didakwa kerana ianya melibatkan dana awam. Sekian, jumpa lagi.
Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Kita tahu bahawa SPRM telah pun merakam statement ataupun percakapan Datuk Tun Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan isu Jana Wibawa, dan SPRM juga akan memanggil Menteri Perdagangan dalam Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Industri MITI Tengku Zafrul berhubung dengan isu tersebut. Apa yang ingin saya utarakan ialah isunya sekarang ini memang siasatan itu baru bermula dan kita belum tahu sama ada salah guna kuasa, ada unsur rasuah, siapa yang bersalah, siapa kontraktor yang terlibat, berapa banyak dana yang terlibat, adakah kontraktor itu beri duit ataupun ada orang pau kontraktor itu, belum lagi terjawab. Cuma persoalan yang ingin saya timbulkan ialah tentang dari mana Parti Bersatu dapat duit 147 juta seperti yang dideklarkan di dalam akaun yang telah diaudit, di mana tahun 2021 wang masuk melalui derma dan juga penajaan dilaporkan di dalam akaun yang telah pun di viralkan oleh media, iaitu 147 juta untuk tahun 2021 saja. Jadi sebenarnya kita nak tahu, okey, wang jutaan ringgit itu datang dari mana? Siapa yang derma, siapa yang beri, mengapa dia beri, bila dia beri dan berapa jumlah sebenar wang itu masuk ke akaun Parti Bersatu. Itu persoalannya. Kerana jika apa tu wang itu dimasukkan ke akaun Bersatu berjumlah jutaan ringgit itu, sudah tentu ada sebab. Ada sebab musababnya wang itu dimasukkan. Takkanlah sengaja mereka masukkan begitu saja tanpa ada sebabnya. Jadi persoalan sekarang ialah parti yang baru setahun jagung ada duit berjumlah ratusan juta dalam akaun, dan dimaklumkan juga baki yang ada dalam akaun itu berjumlah 40 juta. Jadi parti yang baru setahun jagung, kita pun tak pernah dengar ada bisnes dan sebagainya, itu menimbulkan persepsi dan persoalan dari mana wang itu diperolehi. Kita nak dapat 100 ribu pun merah mata tuan-tuan. Parti Amanah yang telah lebih kurang 7 tahun ni pun okay, masih lagi nak cari duit jutaan untuk memerah mata. Tak ada duit sebanyak itu walaupun Amanah lebih lama daripada Bersatu. Itu persoalannya. Jadi kita nak SPRM ini bukan sahaja menyiasat isu Jana Wibawa itu, tetapi kita nak tahu dari mana Bersatu itu dapat duit. Kerana ini seolah-olah ataupun kita melihat bahawa adanya sumbangan daripada pihak tertentu. Sudah tentulah ada sumbangan, sebab itu dinyatakan di situ wang derma wang, ataupun wang sumbangan dan penajaan. Jadi kita nak tahu dari mana, siapa yang sumbang,
siapa namanya, bila disumbang, berapa banyak jumlah semua sekali. Yang kita tahu itu tahun 2021 saja. Dan yang lebih utama, kita nak tahu mengapa dia disumbangkan. Adakah ianya ada unsur-unsur Mr. 7%? Kan setiap projek 7%. Nah, itu yang kita nak tahu maksudnya. Kalau mereka dapat duit sumbangan itu atau mereka kontraktor itu menyumbang kerana ada unsur-unsur permintaan, desakan ataupun pau ataupun sakau. Jadi kita naklah SPRM menyiasat kerana kita tidak mahu wang negara, dana awam yang sepatutnya digunakan untuk projek-projek itu akhirnya okey terpaksa dikurangkan kerana ada orang yang sakau 7% dan sebagainya. Kita tidak menuduh tetapi kita menggesa SPRM menyiasat perkara tersebut secepat mungkin, dan kalau ada unsur-unsur yang meragukan maka siasatan mesti dibuat dan mereka yang terlibat dengan salah guna kuasa dan kasuah itu mesti didakwa kerana ianya melibatkan dana awam. Sekian, jumpa lagi.